Halo bro. Halo bro, lagi di mana nih bro? Wah, lagi di kantor nih bro. Kenapa bro? Kenapa? Sibuk gak bro? Santai bro, gue kebetulan juga lagi kerjaan gue lagi gak terlalu banyak nih loh. Oke siap bro, kalau gitu bro. Gini bro, gue kan lagi cari-cari speaker nih. Cuman bukan speaker yang gede-gede kayak buat event gitu. Nah, kira-kira lu ada solusi gak tuh? Emang kebutuhan lu buat apa, bro? Sebenarnya sih gue punya banyak pilihan sih. Oh, jadi gini nih bro, gua kan mau buka resto ya. Nah, terus gua mau speaker BGM gitu bro. Gua udah coba cari-cari di marketplace, cuman masih belum dapet nih yang sesuai dengan keinginan gua. Kira-kira lu bisa bantu gak tuh? Oh, untuk BGM, bro. Gue sih sebenarnya sih punya banyak pilihan buat lo, tapi mungkin enaknya lu datang aja kali ya ke kantor ya, ke Gosen Experience Center. Udah lama juga kayaknya kita nggak ngobrol ya, bro. Oke siap bro, kalau gitu agak sorean paling ya gua ke sana ya. Boleh, boleh, bro. Nanti sore ya. Tapi tolong infoin juga, bro. Jamnya jam berapa nanti? Oke, siap bro, nanti gua kabarin kalau udah mau berangkat bro. Siap. Oke, siap bro. Thank you ya bro. Oke. Halo bro. Halo bro. Apa kabar nih? Sehat bro. Alhamdulillah. Gimana bro perjalanannya bro? Aduh, perjalanan tadi gue agak sedikit kesasar bro. Jadi untungnya gue buka map nih. Jadi alhamdulillah bisa nyampe ke sini nih. Aman ya? Aman sih, aman. Nah coba lu cerita bro, kebutuhan lu tuh seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya gini bro. Gue nih kan lagi buka resto. Ya kan? Nah sekarang nih tahap finishing buat bangunan sama interiornya. Nah, gue pengen sisipin speaker buat BGM gitu, bro. Gitu. Yeah. Jadi cuman gue nggak mau speakernya ini terlalu mencolok gitu kan? Karena yang gue mau tuh interior gue tetap clean. Gitu. Jadi kalau bisa sih nih speaker jadi elemen tambahan gitu buat interior gue. Gitu. Jadi kira-kira ada solusinya nih buat gue? Pastinya ada bro, tapi sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di sana bro. Oke, siap bro. Hai, Gosen di sini, bareng gue Sam dan gue ditemenin temen gue, Abrian. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kebutuhan dari bro Abrian, yaitu untuk background musik. Gimana bro, coba lu ceritain sedikit dong kebutuhan lu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya gue udah coba cari, coba riset di beberapa marketplace. Gua coba cari-cari, tapi sampai sejauh ini nih, itu gua belum dapetin tuh Sam, yang cocok dengan kemauan gua, ya kan? Karena resto yang gua mau bangun ini memang fokus ke interior sebenarnya. Jadi gua nggak mau ada speaker yang nyolong fokus gitu Sam. Dan bahkan kalau misalkan memang bisa, speakernya ini jadi elemen tambahan buat interior gua gitu. Gue nangkep nih bro, dari omongan lu, sepertinya gue ada solusi yang cocok buat lu nih bro. Nah, pas ini kalau ada gitu. Brand dari Martin Audio bro, yaitu Adorn Series. Adorn Series, ya, oke. Okay. Yang mana Adorn ini asal katanya itu atau artinya itu hiasan bro. Jadi speaker ini tuh cocok sebagai hiasan atau penambah elemen dari yang lu butuhin bro buat interior. Paten. Selain itu, dia ini dari kualitas audionya udah keren banget bro. Signature sound dari Martin Audio. Oh jadi kualitas audionya nih udah gak perlu diraguin lagi. Betul, ya? Betul bro. Selain dari kualitas audionya, ini speaker bisa apa namanya? Tanpa menghilangkan fungsi dari speakernya. Oke, jadi bisa nambahin apa namanya estetika interior yang gue punya gitu. Betul. Ya? Betul. Wah keren. Terus bro, kalau mau tahu lagi durability-nya bro. Jika lo nyalain non-stop 24 jam, ini sih bisa banget. 24 jam non-stop gak masalah? Gak masalah bro. Jadi kalau misalkan resto gue nih buka 24 jam, ini nyala posisinya terus, aman? Aman bro. Gile, keren bro, keren. Nah, ini selain itu, ini juga berbahan ABS bro, yang bisa di-repaint. Jadi lo gak usah repot-repot, tinggal cat aja langsung.
bisa di repaint, artinya gue bisa nyesuaiin dong dengan interior yang gue punya. Bisa banget bro. Jadi kalau misalkan kebutuhan di tempat lu tuh warnanya beda-beda bro, nah si speaker drone ini bisa disesuaiin bro warnanya. Tapi kan harus di amplas dulu gitu kan? Wah, lu nggak usah baru repot-repot. Baru gue tiba warna dasar gitu. Lu nggak usah repot-repot ngamplas atau apa? Lu tinggal bawa speaker, lu tinggal semprot pakai cat, udah jadi bro. Oh jadi tinggal tiban aja nih? Tinggal tiban aja bro. Gak perlu butuh import tambahan lagi. Tapi nggak gitu juga bro, karena speaker ini ada dua warna. Jadi kalau misalkan lu mau cat warna muda, gua saranin base-nya lu pakai warna putih. Oh jadi ada dua warna? Ada dua warna bro. Jadi ada warna hitam dan yang tadi lu sebutin warna putih. Oke, jadi kalau gua mau pakai warna yang memang agak terang, gua butuh speakernya yang warna putih dong. Betul. Oke, nah, siap. Selain itu, drone ini dia tuh ada 3 tipe, bro. Apa aja tuh? Nah, ada tipe yang A, ada yang ACS, dan juga ada ACP. Nah ini yang gue dari tadi mau nanyain nih bro nih sebenarnya nih, ini gue dari tadi fokus ke sini nih sebenarnya nih, ini lampu apa speaker? Dan tadi lu bilang ini speaker. Ini speaker bro, ini adalah ACP serinya bro. Oh. Jadi kan gue nangkep kebutuhan lu tuh di restoran tuh butuh yang ngeblend dengan interior bro. Betul. Nah kalau misalkan di tempat lu plafonnya nggak ada atau expose, nah yang speaker pendant ini udah cocok banget bro dipasang di tempat lu. Wah, siap. Jadi ini speaker seolah-olah jadi hiasan tambahan gitu ya. Padahal speaker ya. Betul, bro. Keren, bro. Siap. Terus, kira-kira nih, bro, dari apa yang tadi lu utarain, kira-kira yang cocok buat gua nih yang mana nih? Nah, itu tergantung tempat dan mau lu seperti apa, bro. Karena speaker ini kan terbagi dua lagi nih, bro. Terbagi dua lagi, buset. Betul. Banyak amat dibagi-baginya ya? Ada low impedance sama ada high impedance. Jadi bedanya apa? Kalau low impedance ini nggak ada trafonya, tapi kalau high impedance ini dia ada trafo bro. Aplikasinya beda? Beda bro. Tadi kan lu butuh buat di restoran. Nah gue rekomendasiin untuk tempat lu pakai yang A55 bro. Pakai low impedance. Pakai low impedance, alasannya kenapa tuh bro? Nah. Karena kan biasanya kalau restoran kan orang butuh nyaman tuh bro ngedengerin musik. Iya. Jadi betul. Butuh sound quality yang bagus bro. Buat nyantai, buat baik. Enjoy lah. Iya. Hilangin penat itu kan dia sambil main laptop, dengerin musik gitu. Betul. Kan. Sambil ngopi-ngopi, sambil makan. Pengennya yang nyantai lah, kualitas audionya yang bagus lah yang pengennya lah. Dan yang seri A55 ini dia bisa dipasang di outdoor bro. Lo tinggal tambahin cover untuk nutupin konektornya. Udah bisa dipasang. Juga buat outdoor ya. Bisa bro. Siap bro. Dan gue kasih contoh lagi nih bro. Untuk yang high impedance. Ya. Kalau misalkan lu ada kantor 4 lantai. Nah ini cocok banget bro buat dipasang. Jadi jangkauannya lebih luas. Dan suaranya bisa merata ke semuanya bro. Oh jadi maksudnya per lantainya itu dapat kualitas audio yang sama gitu ya? Betul. Oh gitu. Siap bro. Oke bro, jadi dari apa yang tadi bro Sam sampaikan ke gua, ini buat diri gua pribadi bro Sam dan juga teman-teman yang lagi cari speaker yang memang dibuat khusus untuk menambah elemen visual pada interior teman-teman. Nah ini teman-teman bisa pakai speaker yang ini. Dan jangan lupa teman-teman, jangan asal bunyi tapi down. Nah bener bro. Yang pasti kualitas audionya bro, signature sound dari Martin Audio. Oke, jadi kualitas audionya ini nggak perlu diraguin lagi. Nggak perlu bro, Martin Audio. Oke, siap bro. Oke teman-teman, demikian video dari gue berdua dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan buat teman-teman yang memang sedang mencari atau membutuhkan speaker yang tadi kita sudah jelaskan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Gosen Suara Indonesia, jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika Gosen Suara Indonesia membuat video-video terbaru lagi. Betul. Dan akhir kata, gua Abrian, gua Sam. Salam Gosen. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.